Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di sana? Kami Khalifah Khalid, live bersama Khalifah Khalid dalam program Ya Latte. Okey, Ya Latte, semua benda Ya Latte. Ya Latte adalah perkataan yang biasa digunakan orang untuk memendekkan cerita dalam bahasa Sarawak lah. Ya Latte ya, umpama apabila kita bercerita sesuatu, lepas ya di hujung ceritanya, Ya Latte, so tak ada cerita selanjutnya. Okey. Kali ini saya live akan menggunakan bahasa Malaysia dan ada campur sedikit bahasa Sarawak. Siapa-siapa yang dari Semenanjung Malaysia ataupun dari Sabah, bila kita akan belajar sikit-sikit bahasa Sarawak. So hari ini saya akan demo mengenai macam mana nak menyediakan kantal dengan set-set saya yang ada. Kita demo kepada sipu-sipu yang lebih pandai daripada saya. Mohon tunjuk aja. Sila komen dekat bawah. Sila kecam saya kalau saya buat salah. Dan kalau saya betul, sila jangan puji saya. Amboi. Okey. Mungkin ada di kalangan audien-audien di luar sana. Mungkin ada yang berfikir untuk berhenti merokok dan berhijrah kepada vape. Tahniah. So, dekat sini saya akan mulakan cerita. So kita fokus kepada set kita untuk service web. So apa-apa hal, saya akan terus bercerita. Okey, dekat sini ini adalah mic saya, tak ada kena mengena dengan cerita yang ada di sini. Alright, so ini adalah set saya untuk menyediakan vaping lah. So so kunci, nut, segalanya. Dan ini adalah yang saya gunakan untuk menyediakan kantal lah. Alright. So first sekali, of course benda paling penting kita kena pilih adalah yang ini. Saya ada jenis yang ini adalah, cuba tengok ini eh. Ini 30, yang ini 25. So biasanya kita akan guna 25, kita semak dulu. Yang ini 30, 25. Oh, yang ini untuk 25. So untuk lingkaran ini adalah menggunakan 30. Jenis 30. Okey. So saya akan gunakan ini. Mungkin saya style saya membuat lingkaran yang agak berbeza sikit daripada yang lain. Tapi tak apa, itulah saya perlukan komen-komen. Hi Amsha Aiman, hi Aisyah Kong. Let's vaping. Okay. So siapa-siapa yang ada idea berkaitan dengan live, berkaitan dengan vaping, nak jemput sipu-sipu lain dalam berkaitan dengan vaping, boleh komen dekat Facebook page beloya2u.com. Cari Facebook page beloya2u.com. Okay. So kita start memintal. Okay. Dia masuk ke dalam macam ni lah. Kalau nampak eh, harap nampak lah. So dengan menggunakan ini, kita lebih mudah untuk memusingkannya. So kerja ini agak renceh kata orang Sarawak, renceh ataupun agak rumit. Tapi kalau dah minat tu memang tak boleh apa sanggup ah. Macam merokok ah. So ini baru 1, 2 lingkaran. 3, 4, 5. Ah, hilang dah. 6. Tengok. Akan terjadi seperti ini. Memang kadang-kadang kita punya jangkaan tu tak seperti yang kita nak. Tapi tak apa, we can fix it. We can fix it. Cari. Ya. Okay, kita baru pintal dalam 1, 2, 3, 6. So kalau boleh antara 6 dengan 8 lah. Biasa saya buat 7 lah, 7. So suka nombor 7. Okay, suka nombor 7. So saya buat 7. Okay, selepas 7. Selepas 7, so kita potong dulu. Lepas 7 kita potong dulu yang ini.
Okay, so selesai buat buat apa yang ni? Okay, so kita tarik sebab ini terlalu pendek, so kita panjangkan. Actually kita boleh pusingkan lagi sebenarnya yang ini. Tarik lagi. Okay. So berapa? Satu. Okay. Cukup. Cuma kita rapatkan lagi. Rapatkan lagi dan kita boleh tarik lagi supaya balance balance di hujung dengan di hujung tu balance kan. Oh, oh my god, oh my god. Tumpah dah. Okay, tak apa. Tahu ada macam tu airan diku. Ayuh, pecahlah. Okay, kita teruskan cerita kita ya. Orang-orang si, si bapa pandai macam tu lah. Ada je lah. So, kita cari. Okay, so dah ready, mungkin tak ada yang tak nampak tadi kan. So ini dah ready, so kita tengok. Ini pula adalah vaping vape saya. So kita buka satu persatu. Tadi ada air tumpah dekat ni. Ha, saya gelap sikit. Mana tak tarik-tarik tadi terlepas pula. Okay. So sekarang ni kita nak bersihkan vape kita dulu. Ini digelar tips. Memang ni dah hangus lah, so that's why kena tukar. Kena tukar satu persatu. Alright. Tukar satu persatu. Selepas itu dengan menggunakan ini, kita akan keluarkan kapas ni. Ni dah kuning dah kapas. Kuning-kuning. Okay, dah kapas dah dibuang, so kita cuci sikit. Ini air tadi dah tumpah sikit tadi air. Tapi kita tak nak menggunakan kantal ni dah, so kita guna kantal baru. So yang ini kita lap dulu. Kita akan menggunakan kantal baru. Kita buka lah sebab colo colo. Kita guna kantal baru. Alright. Okay, guna kantal baru. So kantal ni kita akan buka. Yang ini adalah kantal. So kita akan buka. Sebab kantal-kantal dah lama dia jadi hitam. Jadi kalau dia hitam dia tak seronok lah untuk dibukakan. So ini adalah kantal lama, dia dah jadi hitam. Hitam legam macam ni. So tak nak guna dah, so kita dah buat baru kantal baru. So kita tengok shaping ni mana dia kena macam tu. So ready ni tolak sikit, kita buat buat siap-siap. Yang mana dia punya ni semburit dia, ini dia bersemburit lah. Bersemburit dengan ini eh, kita tak kena dia bersemburit ni. Okay, bersemburit dia, dia akan bersemburit dengan ini. Eh tak masuk pula, semburit dia kecil. So kita yang ini dia 30. Semburit dengan 30. Okey. Mana 30 tadi? Ah yang ini. So dia bersemburit dengan 30. Tarik macam ni, tolak supaya dia fit sikit. Alright, sudah fit. Alright, nicer, nicer. So kantal baru kita dah ready. So kita potong sikit. Panjang sangat yang sebelah sini mengganggu untuk setting nanti. Okey, untuk kali ni saya akan menggunakan yang ini untuk menyemak ohm ataupun rintangan.
bagi dikering-kering sedikit, bersih sedikit dalamnya. Kalau kalau tak dicuci nanti anda dikategorikan sebagai orang yang ceridak. Ceridak adalah maksud pengotor dalam bahasa Sarawak. Maksudnya pengotor, ceridak. Ejaan ceridak, C-E-R-I-D-A-K, ceridak ataupun pengotor. Okay? So, cuci sikit. Alright. Okay. So, kita letak kat sini. Kita tengok. Oh, kalau tak pun kita boleh masukkan dulu. Ni. Kalau ni kita masukkan dulu. Kita kena. Kita tak kena lah yang ni. Tak apa, kita boleh buat kantal baru lagi. Ada masa lagi ni. Kita buat cantik eh. Semburkan dia. Satu, dua, tiga, empat. Dia berkipa pula. Empat, lima, enam, tujuh. Okey. Kita buat baru tak lama kan? Ha. Tadi tu sebab lama tak pegang, jarang buat kantal. Kita potong. Sebenarnya dah ready lah kantal ni. Ah, ha, kemarin saya ada buat live mengenai isu kedai yang kena viral. Actually kedai itu kena viral sebab ada pelanggan yang tak puas hati kerana muka yang dekat kaunter tu yang menerima duit tu buat muka apabila pelanggan nak buat bayaran tak pandai senyum. Kalau dalam bahasa Sarawak muka jahit. Jahit maksudnya tak cantik lah. Muka buruk. Yang tu maksud dia muka jahit. Jahit muka. Itulah. Okay. So dah ready. Dah satu lagi. Tadi dah satu kan? Kita buat satu lagi. Untuk memudahkan, untuk mencantikkan, memudahkan kerja saya. Alright. Yang ni pun tak kena. Okay, sama. Apa? Kita guna yang ini. So lepas ni kita nak ketatkan nut. Saya biasa guna cara ni lah. Kalau saya cara saya salah, tolong tunjuk ajar ya. Kalau cara saya salah, tolong tunjuk ajar. Okay, kita ketatkan nut. Alright, nak kaya ketat, kita tarik sikit. Lepas tu kita rapatkan dia punya ni, kantal ni, supaya dia kurang rintangan. Okay. Actually kalau untuk merapatkan ni, kantal ni lebih sesuai waktu keadaan dia panas. So kita tengok, so kita yang lebih ni kita kena potongkan. Alright. Yang lebih ni kena potongkan. Alright. Yang ni kita nak check berapa ohm. Berapa ohm. So saya tak sempat nak baca komen, kelihatan ada komen kat situ. Nanti saya di hujung cerita nanti saya view komen eh. So ini macam ada tak kena 5 ohm je. Ada. Ni memang tak kena 5 ohm je. Memang masalah.
Orang ajau lah. Ada satu lagi saya punya tank ni ada masalah. So pun dia punya ohm ni tak cukup, 5 ohm, so tak tak sesuai untuk web saya. Patutnya saya bersedia terus tadi, tapi nampaknya ada masalah. Aduh, hai si bro, minta tolong si bro. Nang lah si bro, ya dah minta tunjuk aja. So, kita buat lagi. Jadi kita jadi belajar sikit-sikit. Alright. Yang ni tadi kantal dia, dia ada masalah, mungkin dia tak sekata, jadi hanya boleh mencapai 5 ohm sahaja ataupun mungkin ada di sini. Biasa saya buat sekali ke, lepas tu boleh, dah boleh pakai. Tapi sekarang ni dah buat ni, lepas tu menyangkut lah pula. Aduh, aduh. Cuba lagi eh. Kita kasih tarik sikit. Sembunit. Rapat-rapat. Ah, ini cantik. Rapatkan. Jadi kita kena panaskan untuk memastikan ohm dia akan menaik ataupun untuk merapatkan. Ini belum potong habis lagi. Masih lagi 5 ohm, kita terus ke sini. Ada kelihatan ada ni. Okey, dia tak sekata. Mungkin terlalu tak. Tarik keluar sikit. Memang nak buat kantong ni agak susah. Kalau tak ada tu lagi susah. Dia punya ni tak kata saya, so kita kena cuba tak. Sebenarnya kalau untuk mengatur yang ini lebih sesuai menggunakan seramik. Seramik ni. Seramik lebih sesuai. Alhamdulillah.
Das kata. Das kata dah. So buang yang keruh, ambil yang jernih. Okay, yang ini pastikan betul-betul. Tengok. Dah nampak kan? So lepas tu sambil kita nak siapkan kapas, lap dulu bahagian-bahagian yang macam ini. Lap dulu, kita dah live berapa minit? 21 minit. Ui, ambil masa juga eh. Kita dah pun live 21 minit. Yang ni dah lap, yang ni pun kita lap. Yang dapur dalam ni pun kita lap. Lap betul-betul, sental betul-betul. Kalau boleh nak rendam dengan air panas lagi bagus. Okey. Dengan air panas lagi bagus. Alright. Okey. Yang ni pun sama. Yang ini pun sama lah. Jaga vertikal. Yang ni masuk dalam perut. Okey. So, lepas tu kita sediakan apa ni? Kapas. Kenapa kapas saya macam tak kena ke bengkok lah. So kita sediakan kapas. Potong ekor kesesuaian. Ekor panjang yang sesuai. Okay. So dah ready. Yang ini adalah kapas organik. Saya menggunakan kapas organik. Tengok. Okay. Ini kapas ni adalah untuk menyerap liquid dari bed. Okey. So kita sama ratakan. Sama ratakan. Sama ratakan. Kita sama rata. Lepas itu kita masukkan. Ya, esok insyaAllah saya akan live mengenai bahaya mendedahkan identiti ataupun IC ke dalam Facebook. Macam mana saya boleh mengambil gambar IC itu untuk digunakan untuk urusan lain. Macam mana saya edit. Bahaya kan. Sebab ni kenapa saja-saja nak record kan. Record untuk masuk dalam YouTuber. Dan ni lupa pula nak buka-buka tadi kan. Lagi dia segera sikit. So, sudah terurai. Masukkan di tempat yang sepatutnya. Hari ini saya agak sedih sedikit sebab saya baru perasan laptop saya hilang semasa kecurian berlaku di office. Okey, lepas tu dah cantik-cantik. So kita masukkan. Oh show. Lepas ni kita letak buku dekat lepas ni. Ha!
Tes. Oke, nice. Right. Setter, so kita pasang semua alatan ni balik. Pasang semua alatan ni balik. Lepas tu kita isi liquid ni. Untuk pertama ni biasa saya tak isi penuh, so saya isi sikit saja untuk testing. Kod-kod ada masalah apa sini. Alhamdulillah saya bukan orang yang pakar, saya masih baru belajar. Newbie kata orang, newbie dalam vaping. Okay, so oh sudah, sudah tahu. Testing. Kita semua terlibat sedikit, tapi terlibat banyak. Alright, success. Successfully. Okay, selesai sudah. So, esok saya akan live mengenai pendedahan IC ataupun kad pengenalan dekat Facebook. Mengapa anda tidak boleh mendedahkan IC, sama ada anda jumpa IC itu dekat mana-mana. Jangan dedahkan IC tu, ambil gambar lepas tu letak dekat Facebook, cari pemilik asal IC tu. Jangan buat macam tu. Kalau nak buat macam tu, sila padamkan nombor IC dengan nama hadapan ataupun bahagian lain yang sepatutnya orang tidak nampak. Sebab kalau anda letakkan gambar IC tu full tanpa ada sensor, saya boleh edit dan saya boleh gunakan untuk buat benda lain. Okay? So insyaAllah esok kita jumpa mengenai benda tu, bahaya memaparkan IC di sosial media. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi kelak.